Benarkah kunci kecemerlangan dalam organisasi itu adalah keseronokan bekerja? Ini mungkin ada kebenarannya apabila gambaran keseronokan bekerja terhasil daripada sikap yang ditunjukkan oleh para pekerjanya dalam bentuk keceriaan, ketenangan, kegembiraan dan keselesaan apabila melaksanakan tugas seharian sehingga memberi kesan kepada penghasilan kerja yang berkualiti, peningkatan produktiviti dan mutu perkhidmatan yang memuaskan. Sudah tentu keseronokan bekerja yang dicapai inilah akan menjadi nadi serta tonggak kepada kecemerlangan organisasi. Slogan pekerja gembira adalah pekerja yang produktif seringkali juga dikaitkan dengan situasi di mana pekerja yang suka atau berasa seronok dalam kerjayanya. Suasana kerja yang didukung oleh sikap dan nilai keseronokan bekerja mampu untuk mewujudkan amalan positif yang menjadikan kerja yang dibuat itu sebagai ibadat. Komitmen yang tinggi di kalangan pekerja dapat menyuntik semangat seharian bekerja serta sedia membantu dan bekerjasama antara majikan dan sesama pekerja. Hubungan baik ini juga mampu menatijahkan kerja secara bermuafakat dan bekerjasama. Pepatah Melayu menyebut, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Apabila para pekerja berjaya mewujudkan suasana yang seimbang dalam kehidupan di tempat kerja, secara tidak langsung ia akan memberi kesan yang baik juga kepada kesihatan mental dan fizikal. Pekerja tidak akan berasa tertekan, apatah lagi dalam memenuhi tuntutan hidup yang semakin mencabar. Kesan persekitaran kerja juga turut mengundang persepsi pekerja terhadap keseronokan di tempat kerja. Apabila persekitaran di tempat kerja tidak kondusif, sesak, gelap dan kualiti peredaran udara yang tidak baik turut menjejaskan prestasi dan produktiviti pekerja. Malah menurut satu kajian terhadap perkaitan antara keseronokan dan kepuasan terhadap persekitaran mampu mempengaruhi perilaku pekerja dalam organisasi dalam mewujudkan kesan terhadap hubungan sosial dan kerjasama. Justru bagi mewujudkan keseronokan bekerja, tidak kira kita penganut agama apa sekalipun, cubalah mulakan dengan memupuk nilai dan sikap keseronokan bekerja dalam diri kita terlebih dahulu. Apabila kita berjaya mencetuskan keseronokan dalam diri terhadap kerjaya kita, nescaya kegembiraan, ketenangan, keceriaan dan keselesaan juga dapat dicetuskan kepada rakan sejawat yang lain. Kesimpulannya, memang benar, sikap, tindakan dan amalan kita menjadi penentu kepada keseronokan bekerja di samping beberapa faktor persekitaran yang lain yang turut menyumbang kepada kecemerlangan organisasi serta mampu meletakkan pekerja maju dalam pelbagai bidang yang diceburinya. Keseronokan bekerja memupuk produktiviti pekerja.